Assalamualaikum. Apa khabar? Masak apa hari ni yang tak jadi? Masak kena jadi dengan ikhlas supaya dapat keberkatan. Okay. Video kali ini saya nak sembang sikit pasal SOP RTW, Return to Work. Ada yang setuju RTW, Return to Work, dan ada yang masih comfortable work from home. So kita tengok apa yang jadi isu dan apa yang sepatutnya berlaku lah. Sebelum tu, jom kita rehat sekejap. Hello guys, okay, selamat kembali. Okay, seperti yang kita tahu, 1 Mei hari tu Perdana Menteri kita telah memberitahu bahawa 4 Mei kita akan mulakan PKPB, itu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana ekonomi telah secara berperingkat telah mula dibuka dan orang ramai mula bekerja, kembali bekerja. Pada waktu itu, saya ingat saya, kita dah dalam minggu di mana kes-kes baru COVID-19 ni 2 digit dan kita rasa lega lah. Dan bila PM dah umum macam tu, so ramai ada juga yang tidak selesa yang PKPB ini dilaksanakan, dan ada yang okey sebab dah lama duduk kat rumah, tak ada kerja. Okay, so it's banyak konflik guys tu lah. Ada setengah orang tu okey, ada setengah tak okey. Maka 4 Mei banyaklah kedai dibuka, office pun dibuka, company juga mula hantar email atau meeting yang mana SOP-SOP disediakan untuk kembali ke ofis. Dalam masa seminggu tu, banyak company dah buat SOP dan memanggil pekerja-pekerja pulang. Cikgu-cikgu pun saya rasa terlibat. Okay, mana makcik saya duduk kat Kelantan, dia terkandar di Kelantan dan terpaksa pulang ke Pahang. Dan dia sedihlah bila dah dapat sekali je pulang, lepas tu dah tak dapat raya lah. Buat guano, sama lah dengan saya duduk raya kat KL. So macam saya telah dipanggil bekerja masuk 12 Mei, sedangkan saya boleh bekerja di rumah. Kenapa saya dipanggil? So dah lama, dah dekat 50 hari duduk rumah bersama anak-anak, kerja daripada rumah. Kita dah mula rasa comfort kat rumah. Tiba-tiba kena panggil kerja. So you have to change mindset, have to be positive untuk kembali pada kerja. Alhamdulillah ni hari ke tiga atau kedua, ketiga saya bekerja dekat ofis lah. Part pertama ni kita akan bincang kenapa anda harus work from home. Apa syarat lah yang saya rasa anda masih perlu kekal di rumah. Kekal tenang, kekal di rumah. Okay, ada banyak alasan yang kukuh yang kita boleh kepada majikan supaya mereka consider untuk terus bekerja di rumah. Tapi dengan tiga faktor utama saja, ataupun mungkin ada lebih, tapi saya akan kupas tiga faktor utama yang membolehkan kita memberi alasan kepada majikan yang sesuai untuk kekal di rumah. Nombor satu adalah work efficiency. Nombor dua adalah kekangan keluarga. Nombor tiga adalah location dan juga transportation. Okay, untuk yang pertama, 70% daripada kita, daripada pekerja ni, dia lebih efisien bekerja dekat office. So bila dia 70% ni dia work from home, dia tak efisien. Betul tak? Yelah, bila dekat rumah, katil dekat, apa, game pun dekat, makan pun dekat, dapur dekat, lepas tu dengan anak-anak lagi, dengan aktiviti lain lagi. Okay, so work efficiency dah merudum. Tapi ada 30% lagi yang dia bagus bila work from home, dia lebih efficient. Antara faktor-faktor dia efficient, nombor satu ialah dia kurang masa bersama sokmed atau sosial media. So dia fokus pada kerja, this is good. Nombor dua, mungkin dia bujang.
ataupun dia tak ada tanggungan lain, dia duduk seorang ataupun duduk dua orang kat situ. So dia efficient. Nombor tiga, dia ada good schedule. Good schedule, bangun pagi dia buat. Okay, ada gangguan sikit dia break, dia sambung lagi sehingga cukup 8 jam sehari. Tapi susah, saya akui memang susah untuk dapatkan 8 jam. You have to, kita kena extra lepas rehat malam, bangun sekejap, sambung lagi untuk lebih masa lah. Macam saya cakap tadi, kita kena kerja lebih masa. So dan nombor 5, dia kalau ke office dia banyak gangguan. Oh, bos panggil lah, manager panggil lah, banyak meeting lah. So bila dia bekerja dekat rumah, dia fokus. So 5-5 orang yang ada kriteria ni harus, sebagai saya, harus bekerja di rumah, harus kekal di rumah. So, dia boleh explain kepada bos dia kekangan keluarga, especially yang ada anak kecil lah. So bila PM dah umum 4 Mei dah mula kerja, tapi taska tak buka lagi. So macam mana kita nak uruskan benda ni? Okay, saya bersyukur ada waktu di umum tu, so taska dah maklumlah, dia dah cuba dapatkan SOP macam mana nak buka taska. Alhamdulillah pada tepat 12 Mei dia buka. Okay, so that's why lah ada lega sikit dan risau. Alah, risau kan, mana tahu dekat taska pun ada jangkitan dan kita tak tahu. Cuma kita berusaha lah, berdoa lah. Okay, so kalau anda ada anak kat rumah, taska tak buka, mate pula tak ada, anak mungkin ramai, mungkin itu adalah alasan yang terbaik untuk kita bagi pada majikan negotiate supaya kita harus kekal di rumah, not return to work. Okay, yang tiga, location anda. Mungkin location anda di luar tempat kerja ataupun rentas negeri. Bila anda rentas negeri, anda mungkin akan menggunakan transportation, public transport. Okay, ini adalah satu faktor yang boleh anda consider dengan kebajikan untuk kekal work from home. Okay, satu lagi, mungkin anda tidak ada kenderaan sendiri, anda tak ada kereta, tak ada motor dan jauh daripada office. So ini adalah satu faktor lagi yang harus anda consider dengan majikan untuk kekal di rumah. Kerana pada waktu ini kita tak tahu, bila kita naik LRT, kita tak tahu siapa yang dah naik LRT itu. Beratus-ratus orang, mungkin beribu-ribu orang yang naik LRT itu pada satu hari, dan kebolehan jangkitan itu adalah tinggi. Okay, so ingat tiga faktor utama tadi yang saya rasa anda harus kekal di rumah. Nombor satu, work efficiency anda lebih hebat bila berada di rumah. Nombor dua, anda tiada kekangan keluarga. Anak anda dah mungkin dah besar, anak anda mungkin pergi ke nursery. Nombor tiga, location anda mungkin di luar KL ataupun anda tidak mempunyai transportation yang selamat. Okay, sekarang kita kupas kenapa anda harus kembali bekerja. Kenapa? RTW, return to work. Setelah 50 hari kita stay home, rata-rata RTW kembali bekerja 4 Mei. Tapi saya tengok dekat SOPMED banyak kembali pada 12 Mei. Sebab mungkin ambil masa 3-4 hari atau seminggu untuk company sediakan SOP. Okay, so bagi saya ada 3 faktor utama kenapa kita harus yakin kita harus kembali kepada kerja, return to work. Nombor 1, disebabkan oleh KKM. Nombor 2, KN. Nombor 3, MITI. Okay, KKM pada semalam 13 Mei, pengarah KKM telah memaklumkan bahawa R0 kita 0.3, bahawa dan kes-kes adalah 2 digit. So bila R0 curve ni 0.3, kita rasa lebih selamat, melainkan ia kembali naik lebih kepada 1.6, itu kita harus rasa bimbang dan tidak selamat. Buat masa ini, first, R0 kita 0.3, then very stable dan under control. Nombor 2,
kekuatan KKM sendiri now under control. Sekarang kita gunakan lebih kurang 15% katil dekat hospital. So kita in low rate, low penggunaan yang rendah. So kita ada banyak lagi ruang persediaan. Mana kita bersedia jika jadi apa-apa, kita boleh bersedia. Okay. Nombor tiga, bila return to work, semua akan patuh dengan SOP KKM. Sebab itu kita kena yakin kita boleh kembali bekerja. Okey, faktor kedua kenapa kita harus kembali return to work ialah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Kita harus yakin pada mereka bahawa mereka juga bersedia. Sebelum ni kita ada banyak sekatar jalan raya di mana-mana kita dah menggunakan kapasiti yang besar untuk kita kawal negara kita. Sekarang kita dah makin kurang. So kita ada target area. So tempat-tempat yang mana ada kes banyak, terus PKPD, kawalan pergerakan diperketatkan. So lockdown. So sampai 14 hari, 5 hari, okey, dan kita buka balik. Ada satu tempat baru, so PKPD. Itu adalah strategi yang saya rasa kita harus yakin ia berkesan. Dan PKPB ini masih kita tidak benarkan mereka merentas sempadan. So ia adalah langkah bijak kerana daripada zon merah tak boleh rentas ke negeri lain. Contoh Kelantan, Kedah, semua dah green area. So biarkan mereka selamat kat sana sehingga suatu masa semua hijau. So we will be happy. Okay. Tiga, kenapa kita harus kembali bekerja ialah kerana MITI. Itu ekonomi. More pada ekonomi. So sampai bila kita nak berada di rumah dan menguncupkan ekonomi negara kita. Buat masa, sepanjang masa PKPB, kita dapat tahu ada 600,000 rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Mungkin bukan rakyat Malaysia lah, mungkin keseluruhan lah, 600,000 hilang pekerjaan. So ini amat membimbangkan. Kalau kita tidak gerakkan ekonomi kita, so benda tu akan jadi lebih parah. So bayangkan 1 juta orang nanti tak ada pekerjaan. Bila tak ada pekerjaan, rakyat akan terdesak. Bila akan terdesak, akan meningkatlah jenayah-jenayah. So kita tak mahu ini berlaku. Daripada kita selamat, rasa selamat lepas ni, jenayah naik. So macam mana? So saya rasa elok kita gerakkan ekonomi kita. So bila orang mula keluar rumah, dia mula isi minyak, mula berbelanja, ekonomi mula berjalan, servis mula berjalan. Contoh minggu lepas anak saya nak buat spek. So orang kedai spek tu dah dapat income buat spek, dan kedai kucing, kita dah boleh beli barang-barang kucing, dah boleh beli apa-apa keperluan lah. Selain sebelum ni yang asas saja, sekarang kita menggerakkan lebih banyak. Okay, saya rasa ia adalah penting lah. Sebab kalau kita bercakap dengan bantuan prihatin nasional, tak semua orang dapat. Okay, so yang dapat tu mungkin dia rasa lega lah, dia rasa terlindung. Tapi yang tak dapat tu, yang especially gaji harian tu, macam mana nak hidup lagi? Pun dapat bukannya untuk menampung 3-4 bulan akan datang. So, sebelum ni pun kita pergi kerja dengan penuh risiko. Risiko kemalangan, risiko penyakit-penyakit lain. Dan sekarang dengan tiga faktor tadi, KKM, MKN, MIT, saya rasa yakin kita boleh kembali, perlahan-lahan kembali. Okay? Daripada kita duduk stay satu tempat dan tidak menggerakkan apa-apa. So ia lebih memudaratkan negara. Okay. Apapun, tak semua orang berada pada kapal yang sama. Tapi ingatlah, kita semua berada di badan yang sama. So kita harus respect setiap orang. Setiap orang ada masalah sendiri. Untuk yang kembali ke office, okay, mungkin the best way is drive yourself. So pandu kereta sendiri pergi ke office. Okay, itu saja
Untuk kali ini, terima kasih kerana bersama saya. Jika anda ada pendapat atau tidak setuju, boleh komen di bawah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi dan selamat puasa. Bye-bye.